Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video ini saya akan berbagi kepada Anda cara masuk atau login pada akun Facebook tanpa menggunakan nomor HP dan tanpa menggunakan email. Nah, di sini saya memiliki dua cara untuk login pada akun Facebook tanpa menggunakan email dan nomor handphone. Oke, langsung saja di sini saya langsung masuk pada akun Facebook yang saya gunakan, yaitu Ridwan Saiful. Nah, jika Anda ingin nama Facebook Anda unik seperti ini, Anda bisa tonton video saya sebelumnya di tanda i pojokan Anda atas ini untuk mendapatkan tutorialnya. Dan di sini saya ingin menargetkan pada akun Facebook yang bernama Asep Dulaiman ini. Dan saya akan mencoba login menggunakan Facebook Asep Dulaiman ini tanpa menggunakan nomor HP dan tanpa menggunakan email. Oke, di sini saya untuk cara yang pertama, di sini saya menggunakan Facebook Lite terlebih dahulu ya. Caranya gampang dan mudah banget. Kita klik bagian titik tiga di bagian sebelah kanan ini. Nah, di sini kemudian kita klik bagian salin tautan ke profil. Setelah itu, kita kembali untuk berusaha login pada akun Facebook yang bernama Asep Dulaiman ini tanpa menggunakan email ataupun tanpa menggunakan nomor HP. Klik garis tiga kanan atas, kemudian klik bagian keluar, lalu klik bagian ya. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba login dengan akun lain. Klik login menggunakan akun lain. Nah, terkait dengan masalah login, saya sudah pernah buat tutorial cara masuk atau login pada akun Facebook secara otomatis tanpa memasukkan kata sandi lagi. Untuk mendapatkan tutorialnya, silakan tonton video sebelumnya di tanda i pojok kanan atas ini untuk mendapatkan tutorialnya. Dan kita langsung klik dan tahan lama, lalu klik bagian tempel pada salinan yang sudah kita salin. Kemudian di sini kita hapus bagian https://www.facebook.com/. Di sini kita langsung hapus di bagian ini karena nomor ID-nya atau nama ID maksud saya ini adalah asep.dulaiman5. Biasanya yang membedakan pada nama ID akun Facebook seseorang itu adalah angka yang ada di belakang ini. Nah, kebetulan untuk Asep Dulaiman ini adalah angkanya 5. Nah, kemudian silakan kita masukkan pada kata sandi Facebook yang kita gunakan. Ingat, sesuai judul, di sini saya mau login menggunakan Facebook tanpa email dan nomor HP, tapi tetap dengan menggunakan kata sandi ya. Di sini saya tidak membuat judul tanpa kata sandi, tidak, tapi hanya membuat judul tanpa nomor HP dan tanpa email Facebook. Jika sudah, kita langsung klik bagian login yang bertulis warna biru ini. Kemudian kita pun telah berhasil login menggunakan nama ID tanpa menggunakan email dan tanpa menggunakan nomor HP. Nah, ini adalah cara yang pertama saya menggunakan Facebook Lite. Dan kita langsung beralih ke cara yang kedua, masuk Facebook tanpa menggunakan email dan tanpa nomor handphone. Oke, di sini saya telah berhasil login menggunakan Facebook biasa ya. Tadi saya menggunakan Facebook Lite dan di sini saya menggunakan Facebook biasa. Nah, untuk masuk pada akun Facebook tanpa menggunakan email dan nomor HP, di sini saya juga menggunakan pada akun Facebook yang bernama Asep Dulaiman ini. Nah, untuk mengambil ID-nya sama caranya seperti tadi, mungkin untuk tampilannya saja yang agak berbeda dengan Facebook Lite. Klik titik tiga, kemudian klik bagian copy link ini ya. Copy link profil. Kemudian kita bisa kembali, lalu kita bisa log out atau keluar dari akun Facebook ini untuk login pada akun Facebook yang bernama Asep Dulaiman tanpa nomor HP dan tanpa email Facebook. Oke, kita klik bagian login pada akun lain, lalu silakan klik dan tahan lama untuk memasukkan pada ID-nya. Klik dan tahan lama seperti ini, lalu kita klik bagian tempel. Selanjutnya silakan hapus pada https://, kemudian dan seterusnya sampai garis miring yang bertulis Asep ini ya. Nah, sampai sini kita hapus di bagian belakangnya. Kemudian kita masukkan kata sandi pada akun Facebook yang kita gunakan atau akun Facebook yang saya gunakan, yaitu Asep Dulaiman ini. Nah, langsung saja dimasukkan akun Facebooknya dan kita lihat tentunya ini akan berhasil kita login pada akun Facebook tanpa menggunakan nomor HP dan tanpa email Facebook. Nah, mungkin buat teman-teman yang lupa pada emailnya namun masih ingat pada kata sandinya, berarti akun Facebook Anda masih bisa terselamatkan dengan menggunakan cara ini. Namun bagi teman-teman yang lupa pada kata sandi Facebook, Anda bisa tonton video sebelumnya, linknya di deskripsi.
Dan untuk lebih lengkap lagi, untuk mengganti kata sandi Facebook yang lupa tanpa nomor HP dan tanpa email, Anda bisa tonton video saya sebelumnya di tanda i pojok kanan atas ini. Itulah tadi dua cara masuk akun Facebook tanpa menggunakan email dan tanpa nomor handphone. Semoga bermanfaat, sekian dan juga terima kasih.